bersama gua si MiawAug. Langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Warnet Life kedua. Dan seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya, kita sudah berhasil menyelesaikan chapter ketiga di dalam game Warnet Life kedua yang satu ini. Dan gue sendiri teman-teman udah penasaran banget dengan apa yang akan terjadi di chapter keempat setelah kita berhasil menyelamatkan Ray dari genggaman si Bombi. Dan juga ada side quest Napos teman-teman. Please cepet keluar. Ya udah teman-temanku sekalian, karena kemarin gua itu questnya banyak banget yang tertunda, jadi di episode kali ini gua akan mencoba untuk menyicil teman-teman untuk menyelesaikan quest-quest yang sempat tertunda. Mulai dari side quest teman-teman, dan juga quest relationship, dan juga kemarin teman-teman harusnya gua bisa masukin yang namanya kode spesial, tetapi ternyata itu huruf besar huruf kecilnya itu dipakai MiawAug. Aduh, kamu gimana sih? Jadi di episode kali ini kemungkinan besar gue akan selesaikan semuanya. Nah, pertama-tama teman-teman, gue itu mau menyelesaikan quest yang bapak-bapak koki aja ya teman-teman, supaya nanti ketika kita membuka warnet kita teman-teman, dia sudah bisa membantu kita untuk masak ya kan? Karena Miaok sendiri tidak ada pengalaman masak nih teman-teman, takutnya makanan kita keasinan ya kan? Nanti orang-orang pada komplain. Ya udah teman-temanku sekalian, yuk let's go. Kita mulai terlebih dahulu dari Derfla. Padahal dia paling terakhir muncul loh. Harusnya ini dulu nih. Lelak dan juga si Wonder Woman. Anait. Nah, itu dia. Ya udah, Bapak. Ayo kita mulai terlebih dahulu ya. Derfla. Permisi, apakah kamu pemilik wardet ini? Iya. Perkenalkan, nama saya Derfla. Saya mantan kepala pelayan dari salah satu orang kaya di kota Wardet. Terus mau melamar di saya? Mana mampu saya bayarnya, Pak. Aduh. Setelah 50... iya, by the way teman-teman, maaf ya. Ini ketutupan, jadi gue taruh di atas aja. Setelah 50 tahun bekerja bersama mereka, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalani hobi saya, yaitu memasak. Oh, oke. Sebelumnya teman-teman, dia itu membantu, ya, melayani gitu loh. Nah, sekarang dia pengen memasak. Oke. Nah, karena itu saya ingin bertanya, apakah di warnet Anda saat ini ada koki? Oh, tidak ada, Pak. Ya. Maksud saya, apakah Anda tertarik untuk memperkerjakan saya sebagai koki di warnet Anda? Bayarannya dulu, Pak. Bapak kan habis kerja sama orang kaya nih. Beda nih. Saya takutnya nggak sanggup nih, Pak, untuk bayar gaji Bapak nih. Ya, tertarik. Tapi karena saya sudah lama tidak memasak, jadi saya harus latihan dulu, oke? Sepenglihatan saya, warnet Anda menyajikan nasi goreng kan? Jadi saya ingin berlatih untuk membuat itu. Apakah Anda boleh memberikan saya beras? Biasanya sih saya membelinya dengan seorang pedagang di taman. Di taman? Oke lah kalau begitu, nanti kita coba cek teman-teman di taman dan mau pergi membeli beras. Taman? Oh, oke. Kita coba ikutin teman-teman cahaya-cahaya gemerlap yang satu ini dan kita pergi ke taman. Ada preman nih teman-teman. Mau ngapain? Diam. Wah, cari masalah lu. Lu yang cari masalah. Sekali pukul langsung meningsoy. Wah. Ini siapa teman-teman? Kenapa ada ninja di sini? Penjual misterius gak tuh? Hai ninja. Selamat datang, welcome. Ada yang bisa saya bantu? Jual beras gak? Uang ada, barang ada. Oke. Bayar 5.000. Baiklah kalau begitu. Sudah, penjual misterius. Baik, silahkan ambil barangnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya ada di sini. Oke lah kalau begitu. Ini NPC akan ada selamanya di sini atau ketika questnya udah selesai dia akan menghilang ya teman-teman? Tunggu dulu. Ini kenapa ada warna merah ya? Oh, daun. Siap. Ada daun di situ teman-teman. Jadi kita akan kembali lagi memberikan beras tersebut ke Bapak Derfla ya teman-teman. Dan abis itu dia kayaknya mau melatih untuk membuat nasi goreng. Terima kasih ya. Nah, bahan kedua biasanya untuk membuat nasi goreng kita juga memerlukan telur kan? Harusnya sih untuk bahan ini kita bisa beli sama pedagang yang sebelumnya juga. Pak, sekalian aja Pak, kenapa harus butuh satu-satu? Kasih listnya aja, nasi, telur, kecap, terus bakso, apa kek gitu Pak. Jangan satu-satu begini Pak, aduh bolak-balik aku. Kalau misalnya aku bisa memakai motor, bakal cepet, tapi motornya ngepot-ngepotnya susah, guys. Jujur aja nih, bukannya nanti jadi cepet, jadi lama gara-gara ngepot-ngepot ya, teman-teman. Welcome. Ada yang bisa saya bantu? Mau telur dong? Uang ada, barang ada. Aduh, makin mahal telur, guys. 7.500. Aduh. Baik, baik, silahkan ambil barangnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya ada di sini. Oke, thank you. Sudah, teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan sebuah telur. Dan sekarang kita kembali lagi ke Bapak Derfla ya. Semoga aja udah selesai. Tapi kayaknya tebakan gua enggak sih. Terima kasih, harusnya udah lengkap ya bahannya. Kita lupa beli tomat. Aduh, setahu saya orang itu tidak menjual timun. Loh, butuhnya tomat kok jadi jual timun? Gimana ya? Aku bisa tanam? Oh no, wah beneran? Kalau begitu saya akan tunggu di sini ya. Oh no, tomat. Kita harus menanam tomat, teman-teman. Lama dong. Kalau misalnya kita harus menanam tomat nih, teman-teman. Mana tomat? Tomat mana tomat? Aku nggak melihat ada tomat di sini, teman-teman. Iya juga. Beli. Oh, sebentar. Apakah kita tunggu dulu, tomat itu beli di mana ya, teman-teman? Kok tadi nggak? Oh no, aku kehilangan informasi dalam membeli tomat. Pak, ada tomat kah, Pak? Yah, dia juga nggak bisa, teman-teman. Kenapa tadi dia bilang timun? Apa hubungannya timun dan tomat? Kan dua hal yang berbeda. Ya udah, teman-temanku sekalian, sepertinya gua kembali lagi ke bapak yang tersebut ya. Sepertinya gua harus mencari tomat terlebih dahulu ya. Ini pupuk murah. Benih makanan, benih furniture. Apakah dari benih makanan ya, teman-teman? Coba ya kita beli 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita coba terlebih dahulu, guys. Semoga saja ini bisa berhasil ya. Pertama-tama gue buka inventory, gue taruh benih makanan terlebih dahulu ya. Kita taruh di sini, teman-teman. Tanam. Oke, kita pupuk. Terus kita siram. Nice sekali. Habis itu ada lagi. Kita taruh dulu, teman-teman, seperti ini biar enak ya. Ini tanam. Taruh. Kok tiba-tiba jadi kayak begitu, guys. Nah, oke. Kayaknya gue harus tanam semuanya deh. Oke. Lah, kok beda-beda lagi? Udah bisa panen yang ini, guys. What? Langsung dapet tomat. Langsung bisa panen yang itu. Wow, luar biasa. Baru aja gue tanam langsung ting, langsung bisa panen. Dan tadi keluar apa? Tomat beneran, guys. Kita dapat tomat beneran. Tomat lagi, kentang beneran. Astaga. Pupuk murah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu aja dulu ya, teman-teman. Bener-bener. Udah jadi kayak harvest moon ya, teman-teman. Kita juga harus menanam nih. Kalau tidak menanam, maka kita tidak mendapatkan panen nih, teman-teman. Baiklah, kalau begitu aku akan taruh seperti ini aja supaya dia berderet, guys. Oke. Pertama-tama kita taruh lagi ini. Kok nggak bisa? Oh, ini dulu tanam, baru ini. Kebalik gue ya, guys. Kok ini? Kok langsung jadi, teman-teman? What's wrong? Ada apa ini? Terus tapi kenapa? Oh, ini baru benar. Nah. Tadi kok langsung jadi dia ya, teman-teman? Aneh sekali. Tanamannya ajaib, guys. Andaikan bisa seperti itu ya. Ajaib sekali, teman-teman. Kita siram-siram dulu nih. Nah, ada satu lagi yang harus kita tanam. Kita taruh pupuk. Taruh pupuknya. Guys, kayaknya gue salah deh ini deh. Ini kok nggak bisa taruh pupuk ya? Beli pupuk. Oh. Ya, kayaknya ada yang salah deh ini, guys. Ya udahlah, kita tunggu aja terlebih dahulu, teman-teman. Gua nggak tahu tomat di mana, tapi kalau misalnya gua tidak menemukan tanaman tomatnya, maka kayaknya gua salah ya, teman-teman, dalam menanam. Kayaknya nih. Soalnya setahu gua tempat untuk membeli tanaman-tanaman itu ada di situ. Kok Kak, lu kesini? Kok kesini? Iseng ah. Coba dulu kali ya. Bapak, udah lama kita tidak ketemu nih Pak. Let's go gak sih? 5.000. Mari coba kita main terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Kita mendapatkan 14 hit. Oke, langsung menang 21. Let's go. Dapat modal lagi 5.000 dari MiawAug. Uhui. Mari kita coba lagi. Sampai kalah sekali ya. Oke, kita dapat 15 teman-teman. Hit. Waduh. Udah. Katanya kan kalah sekali. Ya, oke. Tuh guys ya, harus kontrol diri kalian ya. Ketika kalian bilang dalam diri kalian, oke, kalau misalnya gue menang sekali, udah. Nah, udah. Kalau gue kalah sekali, udah. Nah, udah teman-teman. Jangan diterusin terus-menerus ya. Oke, di sini juga ada beberapa quest yang sempat kita tidak ambil teman-teman. Mulai dari Era Fong. Oh, Era Fong udah ya. Era Fong itu kalau nggak salah disuruh membeli. Ini dia. Smartphone biasa itu 10. Waduh, 5.000 ya teman-teman. Uang gua 125.000. Oke, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dah. Oh iya, kita kelupaan lagi. Tolong juga beli charger biasa. Tanpa charger, smartphone tersebut tidak akan berguna. Ya, emang begitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah selesai. Nah, sebelum Anda rakit di warnet Anda, tolong bantu saya nggak? Apa tuh? Setelah saya pikir-pikir, kantor saya terlalu gelap. Saya butuh cahaya natural agar kantor saya tidak sumpek. Oke. Nah, tolong carikan kaca jendela yang bisa saya gunakan ya. Kaca jendela maksudnya apa tuh, guys? Kaca jendela. Oh no. Oh, itu ini. Satu. Oh, wow. Kita harus keliling-keliling untuk mencari kaca jendela tersebut. Oh, tunggu dulu. Pertanyaannya ya, teman-teman. Kaca jendela itu spawnnya dari mana? Kenapa tiba-tiba spawn di situ kaca jendelanya? Apakah kita maling nih kaca orang nih temen-temen? Ya gak sih? Tiba-tiba ada kaca di situ dan kita mungut guys. Udah kayak maling kita. Nah tuh ada satu lagi tuh. Ini kaca rumah sakit nih. Astaga, kita malingin temen-temen. Untung aja nggak diteriakin ini. Maling. Ya udah, teman-teman, coba kita keliling-keliling lagi untuk mencari kaca. Halo kaca, kamu di mana? Ada yang mau nyamperin gua, guys. Ngapain? Tuh, pingsan dia langsung ya, teman-teman. Mau kurang ngajar sih sama MiawAug. Oke, teman-teman. Tidak ada ini. Ada satu di sini. Mantap sekali. Ambil dulu. Mantap, kita sudah berhasil mendapatkan 3 kaca teman-teman. Tersisa 2 kaca saja ya. Nanti kalau kita mau ke kota A dan juga B, kemungkinan besar gue akan memakai motor ya. Sesuai saran kalian guys. Banyak dari kalian yang bilang, Karegi, kalau misalnya mau ke kota A atau B pakai motor aja. Jangan takut kalau motornya itu hilang atau habis bensin. Nanti bisa di spawn dan juga diisi bensinnya. Oke, siap gerak, laksanakan. Thank you teman-teman atas informasinya ya. BTW kacanya kemana lagi nih? Kok gue nggak ngelihat kaca lagi ya teman-teman? Wah gawat nih. Oh itu. Gue ngelihat ada satu. Nah satunya lagi di mana? Itu dia tuh. Satunya lagi kemana tuh teman-teman? Matang, panen. Ah itu tomat. Asik. Berarti bener ya teman-teman? Kita bisa panen tomato. Tomato. Mantap. Siram lagi, ayo siram semua. Kenapa tadi kita panennya kentang doang ya teman-teman? Sayang sekali ya. Itu dia jendela yang terakhir ya. Let's go. Untungnya inventory gue juga ada banyak ya teman-teman tuh. Kalian lihat tuh. Wih, dengan inventory sebanyak ini teman-teman, kita jadi lebih enak gitu loh untuk langsung satset. Ngejalanin quest juga satset. Disuruh beli 10 bisa. Mantap. Gak perlu bolak-balik. Yo. Wah, bagus banget materialnya. Saking bagus ya, saya ingin mendesain ulang kantor saya. Wow. Tolong belikan meja bagus. Aduh, 10 meja bagus gak tuh teman-teman? Oke, sebentar. Sebelum gue pergi untuk membeli meja bagus, kayaknya gue itu mau rapikan inventory gue terlebih dahulu guys, karena disuruh membeli apa namanya 10 ya, 10 meja bagus. Itu tuh banyak banget guys, 10. Aduh, salah pencet mulu nih gue nih. Oke, ini kentang kita taruh sini aja. Ini juga ada chargernya. Ini juga harus kita simpen ya teman-teman. Mantap. Ada banyak barang yang bisa kita jual belikan ya teman-teman. Mantap sekali ini. Dagang handphone, dagang handphone. Siapa yang mau handphone? Siapa yang mau handphone? Aku kak, aku kak, aku mau handphone kak. Ada-ada aja. Masih aja loh teman-teman. Banyak dari kalian bilang, Karegi, giveaway dong. Atau enggak Karegi, aku minta handphone dong. Wah, tak semudah itu Verguso. Kalau kalian memang mau handphone teman-teman, bekerjalah dengan baik. Atau enggak ya, kalian melakukan sesuatu lah, berprestasi lah teman-teman ya. Baru deh, misalnya kalian minta sama orang tua gitu. Mana meja bagus ini ya? Meja meja PC. Meja PC bagus Miaok. Itu belinya di mana ya meja PC bagus? Bentar, Shopee kah? Meja PC bagus. Bentar ya teman-teman, kayaknya gue salah deh. Gitu ya guys. Jangan minta kepada MiawAug, minta kepada orang tua kalian bisa. Atau enggak nanti aku bikin sayembara deh, ya kan? Siapa yang berprestasi, nanti aku akan coba kasih gitu. Tapi nanti ya, jangan dulu sekarang. Oke, ini dia. Meja PC bagus, kita beli 10 teman-teman. Beli. Total 6.800. Yes. Uangku makin hari makin berkurang teman-teman. Tidak, aku harus menunggu sampai mejanya sampai ya. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Kayaknya agak lama deh. Nah, karena agak lama, mari kita pergi ke toko VR untuk ngobrol dengan Bapak E ini nih. Karena nanti kita akan menerima quest baru ya teman-teman. Paket kamu telah tiba. Mantap. Oh ya, by the way, kayak begini aja dulu. Halo Kak MiawAug. Atau enggak guys, kayak begini kali ya. Gimana lebih enaknya? Kayak begini aja kali ya. Jadi kalian bisa membaca teksnya. Halo Kak MiawAug, kamu mau beli set VR lagi? Mungkin? Borong dong Kak, biar saya makin kaya. Hahaha. Oh ya Kak, saya mau nanya. Kemarin akhirnya saya berhasil pergi kencan dan sepertinya kencannya sukses. Wadi. Nah sekarang kencan kedua enaknya kemana ya? Kakak ada saran gak ya? Apa yang dia sukai? Kemarin pas kencan saya ceritakan tentang VR. Sepertinya dia suka. Kencan di VR. Wah, ide bagus tuh Kak. Ya udah, saya minta tolong Kakak beli VR headset biasa ya. Ah, sama nih permintaannya sama yang om-om tadi ya, teman-teman. Tapi coba dua sih. Oke. Berikan perangkat VR biasa. Oh, lah. Dia yang punya toko kok gue yang beli terus kasih ke dia ya. Ini namanya minta duit, guys. Dia minta gue suruh beli barangnya dia sendiri. What? Terus kasih ke dia. Aduh. Tak habis pikir. Nggak habis nurul ya. Yo, makasih ya. Doain biar kencan kedua saya lancar. Amin. Oh ya, Kak MiawAug, setup VR di warnet kakak gimana? Laku gak? Laku dong. Baguslah, saya juga sebenarnya mendapatkan beberapa pelanggan baru setelah obrolan terakhir kita itu. Tapi ada beberapa pelanggan yang balik ke sini lagi untuk komplain. Karena kalau mati lampu, VR mereka bisa rusak. Jadi untuk jaga-jaga, kalau warnet kakak mati lampu, langsung cepat diperbaikin ya. Oke, siap. Laksanakan. Perbaiki mati lampu warnet. Jarang banget warnet gue mati lampu teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, nanti kita coba ya. Perbaiki mati lampu warnet. Gue aja udah lupa kapan terakhir kali warnet gue mati lampu guys. Aduh. Yaudah, nih. Yo, what's up? Aku sudah membawakan kamu meja nih. Nah, berikan. Kita ambil semua mejanya. Habis itu kita berikan kepada dia. Berikan, dan juga berikan. Sudah selesai. Wah, terima kasih banyak ya Miaok. Nah, sesuai diskusi kita, tolong rakitkan smartphone dan layani pelanggan yang ingin bermain smartphone ya. Jangan lupa untuk kembali lagi ke sini setelahnya. Mantap. Itunya nggak mantap teman-teman. 200 bro, 200 untuk level 2, 200 belum nanti level 3 guys. 200 bro, berapa lama itu? Ini aja belum kelar nih bapak-bapak. Nanti mereka minta makan, gue nggak bisa kasih makan lagi. Apa kita sekalian buka aja ya teman-teman warnet kita? Udah lama loh kita tidak membuka warnet kita. Pengen sekali sih, tetapi biarkan saya menyelesaikan ini terlebih dahulu ya. Tomat dong, tomat, tomat, tomat. Aduh, tomat, tomat, tomat. Nah, tomat, 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 tomat. Aduh, teman-teman. Sayang sekali. Itu bukan tomat. Kalau itu adalah tomat, maka misi kita sudah berhasil, udah selesai. Itu ada berapa sih totalnya? Biar kita beli dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tua, gak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dah gitu aja, 10 teman-teman ya. Nggak nanggung-nanggung nih. Kita langsung beli 10. Supaya kita bisa menanam 10 nih teman-teman ya. Ada satu sih yang itu. Yang masih berbuah ya, Miaok. Yoi, tunggu aja. Ini kan, beri pupuk. Oh, wow, langsung. Aduh, malah semangka. Kenapa semangka? Taruh pupuk. Panen. Aduh, malah kentang, teman-teman. Tanam lagi. Yuk, kita coba. Panen? Oh, nggak panen. Gue kira langsung panen lagi kayak tadi. Wah, kadang-kadang ada keajaiban ya, teman-teman, di sini. Apa gara-gara gue kasih pupuk ya? Panen. Waduh, sayang sekali, teman-teman. Apalagi ini kasih pupuk. Nice. Panen. Ah, tidak ya teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita siram saja terlebih dahulu. Mantap. Ada lagi nggak barang-barang? Ini pupuk. Oke. Nah, itu dia. Masih banyak kok. Tenang aja. Udah habis ya? Ya, udah habis guys. Pupuknya habis. Nanti kita beli banyaknya deh pupuknya. Ya, kita siramin dulu. Mantul. Gini dong. Tanah saya subur ini teman-teman. Nah, karena subur dia langsung cepat mau numbuh. Mantap sekali. Aku suka nih tanah-tanah yang subur seperti ini ya. Duh. Kita harus kasih pupuk gitu teman-teman. Oke, nanti kita kembali lagi dengan pupuk. Tetapi, guys, nih ya, ada beberapa dari kalian yang bilang, Karegi, kalau misalnya Karegi mau dapat Easter egg-nya si pengemis ini, Karegi kasih makanan aja. Dan makanan tersebut teman-teman kita bisa beli dari situ ya. Atau nggak ayam bisa nggak ya teman-teman? Menarik sekali. Coba dulu ya. Jadi kan ini nggak akan gua pakai nih, kecuali tomat teman-teman. Tomat kan pengen gua. Ini bisa masuk ke sini nggak? Oh nggak bisa. Nah untuk barang-barang sisa seperti ini teman-teman kita bisa berikan kepada bapak yang satu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah banyak sekali ya barang-barangnya teman-teman. Oke nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak boleh pamrih ya dalam memberi. Oh ini pupuknya ya ampun. Oke oke nggak perlu, nggak perlu. Nah, sip, kita berikan terlebih dahulu kepada bapak ini. Kentang, kentang. Abis deh. Nah kalau misalnya ayam bisa nggak guys? Ide yang menarik. Sekalian pengen coba terlebih dahulu teman-teman. Beli ayam bisa nggak ya? Nih beli satu ayam. Paha. Bisa nggak? Ada di gua nggak? Nah, tuh kan bisa. Bisa guys. Mari kita coba kasih ke dia. Apakah bapak tersebut mau menerima ayam? Ayam-ayamku? Ya, enggak guys. Dia nggak nerima ayam. Dia cuma menerima hasil-hasil panen gua aja ya. Ya sudahlah kalau begitu. Oke. Sepertinya aku harus kasih pupuk. Nah. Oh, bisa kasih pupuk begitu. Oh, I see. Pupuknya kita bisa beli banyak, teman-teman. Biar ijo-ijonya tuh cepet. Gue baru ngerti, teman-teman. Tidak. Oke. Salah buka mulu dah gue nih. Gak apa-apa lah. Oke, tanam. Tanam. Mari tanam, tanam. Tanam. Semuanya biar mekar dan menjadi subur. Makan. Apa kita hari ini? Lu mau ngapain sih Miaok? Ya gitulah, nyanyi-nyanyi saja ya teman-teman. Menikmati alunan lagunya saja. Beli pupuknya banyak. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Abis dah tuh duit gua. Masih 100.000 sih, masih aman. Dan kita masih belum membuka warnet kita. Kalian lihat saja teman-teman, habis ini kalau gua buka warnet gua udah pastikan gua akan cepat kaya. 10.000 mah cepet banget itu mah. Memberi pupuk. Mantap. Ini masih banyak. Ini juga banyak. Boleh ini. Ini masih banyak. Nah, ini memberi pupuk. Widih, mantep. Memberi pupuk. Memberi pupuk. Beuh, mantep. Memberi pupuk. Yah, kok dikit banget sih tuh memberi pupuknya. Kok gitu sih? Ayo cepat kamu. Subur dong. Satu lagi nih. Tuh. Ayo tanaman-tanamanku, suburlah kalian. Biar aku cepat mendapatkan yang namanya tomat nih. Oke, teman-teman. Apalagi nih yang harus kita lakukan? Perbaiki warnet mati lampu. Oh, Rotom. Oke, Rotom belum kita kerjakan juga. Atau kita mulai mengerjakan quest-quest yang lain juga ya, teman-teman. Rotom terakhir kali ya, guys. Gue takutnya Rotom mintanya yang macem-macem, guys. Ya udah, aku akan coba si bapak yang satu ini terlebih dahulu ya. Nah, halo, Pak. Halo, MiawAug. Kok tahu nama aku? Perkenalkan, nama aku Lelak. Aku ditugaskan oleh Pak Egas untuk menjaga warnet kamu. Hah? Kenapa? Kamu ingat saat Pak Egas mengantarmu, ada suara ledakan besar? Nah, Pak Egas menugaskanku untuk menjadi satpam terbaik di area W untuk menjaga warnetmu. Jadi gimana? Apakah kamu tertarik menerimaku? Tertarik dong, Pak. Nah, sebelum itu aku meminta ember ayam. Aku lapar. Oke, Pak. Untung cuma ember ayam aja ya, teman-teman. 5 ember ayam. Laper apa lapar dia, guys? 5 ember ayam. Satu ember itu isinya berapa ayam, guys? Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah, Pak. Wah, dengan ayam sebanyak ini pasti ototku akan menjadi lebih besar. Oh ya, sebelum aku menjadi satpam di warnet kamu, aku juga mau tahu dong calon bosku sekuat apa. Tolong cari preman dan jangan sampai kalah sama dia ya. Kalau udah selesai, jangan lupa kabarin aku lagi. Ya, barusan kita udah pukul-pukulin premannya. Ya, ini mah susah kalau begitu. Premannya udah gue pukul, masalahnya udah nggak spawn, teman-teman. Apakah gue harus restart gamenya atau tidur? Bisa jadi ya, teman-teman, tidur. Oke lah kalau begitu. Kita sambil menunggu preman, kita ngobrol deh sama si Anait ya, teman-teman. Semua quest jadinya kita ambil. Halo, kok kotak ini bisa cepet rusak ya? Halo. Oh, hai, Kak. Apakah Kakak pemilik gedung ini? Iya. Perkenalkan, nama saya Anait. Teknisi listrik paling jenius di kota warnet. Wow. Saya lihat kotak listrik yang Kakak pakai yang biasa kayak gunakan bisa digunakan untuk meretas data kakak. Wah, kok bisa? Nah, kebetulan sekali saya punya solusi untuk kakak. Bagaimana kalau misalnya setiap listrik di gedung yang kakak mati, saya datang dan langsung memperbaikinya. Apakah kakak tertarik? Tarik dong. Nah, sebelum itu saya pengen gaji pertama di muka ya, Kak. Waduh. Langsung suruh bayar, teman-teman. 3.000 boleh deh. Tuh, udah tuh. Nah, terima kasih, Bos. Sekarang saya perlu Bos mencari saya membuat alat untuk memperbaiki kotak listrik ini dengan cepat. Apalagi? Baterai di mana, teman-teman? Baterai? Kayaknya gua nggak mencarikan baterai. Kayak gitu tuh, guys, baterainya. I see. Oh, gitu tuh, cari baterai. Oke, teman-teman, kalau cuma cari baterai mah bisa, aku mah bisa. Wuhui, saatnya panen. 1. Tomat. Asik, kita sudah bisa ya, teman-teman, untuk melanjutkan perjalanan kita. Mantap, tomatnya dapat 2, guys. Guys, mantep, mantep, mantep. Ini yang aku suka ya. Masih ada pupuk doang ya. Tersisa pupuk doang. Dan abis itu sisanya nanti coba gua kelompokin dulu ya, teman-teman. Ini pupuk ini udah kelar nih. Panen. Nice, dapat lagi. Aduh, masih penuh. Ini juga udah matang. Nice. Nice, semuanya sudah terlaksanakan dan gue mendapatkan achievement ya. Mantap. Oke, ini pupuk gue taruh sini dulu aja deh. Nice, dah. Pupuk murah nggak tuh tulisannya? Baru sadar gue. Baterai. Oke. Fokus lagi, teman-teman. Kita akan mencari baterai. Apakah kita berhasil menemukan baterai? Ah, tau gitu gue langsung tidur ya. Iya juga, guys. Coba ya. Teori tidur apakah akan membangunkan para preman atau tidak nih? Atau kita harus tidur 2 kali nih sehari? Bisa jadi. Coba ya, aku tidur terlebih dahulu. Terus tidur lagi. Aduh, enak nih. Oke, sudah selesai tidur ya, teman-teman. Sekarang saatnya kita keluar dan mencari preman-preman ini. Preman dan juga yang namanya baterai. Nah, itu kan betul sekali, teman-teman. Hahaha, teori saya berhasil. Ayo, sini kamu. Aku ditantang untuk memukul kalian 5 kali ya. Siapa takut? Baterai, baterai di mana baterai? Apakah ada baterai di sini? Tidak ada baterai ya teman-teman. Nah, mumpung kita masih mau mencari baterai, kita kasih 3 tomat ini kepada si bapak yang satu ini nih. Berikan, berikan, dan berikan. Mantap, sudah selesai. Wah, tomatnya segar sekali. Terima kasih ya. Nah, bahannya memang sudah lengkap, tetapi saya butuh uang muka. Untuk mengajukan apakah Anda benar-benar menginginkan saya bekerja di sini? Berapa? 5.000 boleh, ya udah nggak apa-apa dah. 5.000. Semuanya butuh uang ya teman-teman. Terima kasih bos. Saya akan memulai bekerja secepatnya. Sudah selesai. Let's go. Kita sudah punya karyawan. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Bapak ke sudah ada di sini untuk membantu kita semua. Berarti gue udah bisa buka dong warnet gue. Buka nggak sih guys? Buka nggak sih? Let's go dah. Kalau begitu kita buka terlebih dahulu. Kita cas. Dah, terus kita pegawai, kita bayar dulu guys. Mantap sekali. Terus buka warnet. Sudah lama sekali teman-teman kita tidak membuka warnet ya. Aku mau melihat nih para pegawai-pegawai, pelanggan-pelanggan tercintaku nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warnet Sukamaju sudah buka kembali setelah berapa minggu guys? Setelah 2 minggu kita tidak buka. Sekarang kita buka lagi. Let's go. Buat kalian semua yang mau main, ya kan? Ada mainan handphone, ada mainan VR, dan juga ada mainan yang namanya arcade ya. PC-nya nanti dulu. Oh ya, gue punya rakitan PC sih di atas ini guys. Dari memancing ya. Ini belum kita rakit itu. Astaga, astaga. Gak apa-apa. Tuh, sudah pada masuk. Oke, mantap, 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 mantap. Nah guys, sambil menunggu mereka semua masuk, gua akan mencari baterai dan juga apa ya? Baterai dan juga apa nih guys? Oke, baterai nemuin 1 lagi. Nah, apakah itu sudah menjadi 5 baterai? Kayaknya udah deh. Bentar ya. Nah, itu dia. Udah kok. Yes. Udah menjadi 5 baterai. Mati lampu guys. Nah, itu dia. Saatnya ya. Gua harus menyalakan lampunya. Pakai gunting. Nah. Sah. Yes, sudah selesai. Yang tadi pada datang tuh pada pulang nggak ya? Kayaknya kecewa deh gara-gara mati lampu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu deh. Ini masih belum penuh ya teman-teman. Biar enak kita klik-kliknya. Sekarang kita kasih ke dia. Anait, ini dia baterainya. Nah, untuk bahan kedua saya perlu papan sirkuit. Tapi tolong carikan kualitas yang bagus ya, supaya alatnya tidak cepat rusak. Siap gerak, laksanakan. Mari kita cari teman-teman. Astaga, ini Pak Bambang, Pak Bambang. Uang dicuri nggak tuh? Siapa lagi yang nyuri uang gua? Mana uang gua? Oh no, itu dia yang nyuri ini. Untungnya uang gua gak jadi dicuri. Wah, nyebelin banget lo ya. Tuh guys, serem banget. Astaga. Ah, masih aja ada lo yang pengen nyuri uang gua. Papan sirkuit, papan sirkuit. Oke. Oke, kita cari papan sirkuit. Adakah di sekitar sini? Tidak ada ya teman-teman. Itu kayaknya pelanggan-pelanggannya boleh diterima deh Miaok. Karena kalau misalnya kelamaan nanti mereka kabur. Oke, sabar. Dari handphone bisa diterima kok guys. Dengan baik dan benar. Tenang, tenang. Alright, kita terima dari sini ya. Tuh, kayak gini enak kan kalau udah banyak. Daripada nanti nanggung-nanggung, kita harus buka lagi guys. Mantap. VR udah kelar. Arcade. Yang penting teman-teman mereka itu sekarang mungkin aja udah bisa mesen makanan sendiri ya. Karena kan gue sudah mempekerjakan 1 karyawan untuk makanan. Supaya mungkin aja gue nggak perlu bikin-bikin makanan ya. Mantap. Ini udah pasti mantap wadadidau nih teman-teman ya. Banyak sekali yang harus gue terima-terima ini nih. Duit. Saatnya kita memanen duit teman-teman. Dari kemarin kita keluar duit mulu. Sekarang lah saatnya ya. Aku panen duit dulu guys. Wah, penuh guys. Mantap. Ini yang saya inginkan. Nice. Oke, ternyata tidak ada papan sirkuit di sini teman-teman. Aku harus kemana dong? Kayaknya ke seberang deh. Oke, kalau gitu gue akan coba langsung ke seberang ya, untuk mencari papan sirkuit. Tuh, kalian lihat guys. Tuh, bapaknya bekerja dengan baik dan benar gak ya? Kasihan dia teman-teman. Astaga, bapaknya lari begitu terbirit-birit. Ngasih makanan terus dia... Ya, bapak! Bapak gak pernah berapa kan, pak? Semoga bapak semangat ya, pak. Kasihan dia teman-teman, bekerja sendiri. Andai saja ada temannya dia lagi nanti ya. Nanti ya, pak. Aku akan coba cari teman bapak deh untuk bekerja di situ ya. Kasihan sekali. Oke, kita ambil. Sudah ada 3 teman-teman parkat. Ini abis ya, oke. 2 lagi. Oke. Kalian lihat kan guys, bapak tersebut katanya kan udah tua ya, bekerja udah puluhan tahun sama bosnya dia yang sebelumnya. Dia bekerja sangat giat sekali guys. Tapi tidak apa-apa. Kehidupan kita memang harus seperti itu ya teman-teman. Kita harus bekerja dengan giat teman-teman ya. Karena apa? Karena dengan bekerja giat kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya, we play hard, spend hard. Salah. Maksudnya menabung hard ya. Wah, cari masalah. Lu yang cari masalah. Dia nggak kenal nih preman terkuat di warnet ini. Di kota warnet maksudnya ya teman-teman. Mana satu lagi nih? Aku tidak menemukan ini satu lagi. Lah. Oh itu dia. Ya ampun, tersembunyi sekali. Ya ampun, di sini juga masih ada. Tidak, banyak sekali misteri-misteri atau Easter egg yang belum saya ambil ya. Luar biasa. Oke, teman-temanku sekalian, untuk untuk quest yang buat listrik udah ya. Gue tinggal lapor aja ke dia. Bentar, gue sambil terima-terimain ini juga, teman-teman. Duit kita 97.000 tuh guys, kalian lihat. Nanti di sini udah ada sih sebenarnya duit gua nih. Nih. Piggyback tuh 4.600. Kalian lihat tuh guys, coba dalam beberapa menit saja sudah 4.600. Mantap rek. Cuma ya itu, gua harus segera menyelesaikan questnya dia supaya dia bisa membantu kita untuk menjaga warnet ini ya. Ya udah. Ngobrol dulu dengan Anait. Nah, terima kasih banyak, Bos. Sambil menunggu saya membuat alat, saya ada tantangan nih bos. Ah, tantangan? Iya, saya ingin tahu bos apakah dapat memperbaiki kotak listrik ini jika saya tidak sedang ada. Oh, karena kalau saya sedang absen, bos tidak bisa memperbaikinya, maka alat ini akan menjadi sia-sia. Wow, oke. Tantangan seperti apakah itu? Perbaiki kotak listrik. Ah? Ada 2 teman-teman kotak listrik yang harus gue perbaikin. Ah, tapi di mana kotak listriknya? Aku tidak menemukan, teman-teman. Bentar. Terima-terimain dulu pelanggan. Duit. Cuan ya, teman-teman. Cuan. Mantap. Nggak sia-sia tuh, guys. Gua buka tempat makan ya. Karena memang ada hubungannya. Jadi kalau misalnya kalian buka warnet, guys, lebih baik kalian ada tempat makannya juga. Karena mereka udah pasti kalau main lama kan. Habis main lama, lapar, guys ya. Kalau lapar, pengennya apa? Makan. Mantap. Perbaiki listrik dari mana ya teman-teman? Perbaiki listrik. Wah, ini dia nih. Sulit nih teman-teman untuk mencari tempat listrik yang harus kita perbaikin. Aduh. Di mana, guys? Dalam sini kah? Agak ada, guys. Aduh, tempat listriknya di mana ini teman-teman? Ya udah nggak apa-apa. Kita sambil ngecek sana ngecek sini lah ya. Ini at least udah sedikit lebih enak. Kamu naik level. Nice, thank you so much. Itu yang saya butuhkan ya, naik level. Duit kita jadi 100.000 lagi dong. Yoi, kalau gua ambil sih langsung 100.000 lagi ya teman-teman. Cuma memang ini lumayan ribet untuk terima-terimain. Ada nggak sih accept all gitu? Accept all. Biar lebih mudah gitu, lebih mudah. Accept all itu teh. Oke, teman-teman. Masih mencari kotak listrik. Di mana kotak listrik? Aku tidak menemukan nih teman-teman kotak listrik. Ini buntu ini setahu aku tuh kan. Kotak listrik. Ya guys. Di mana kotak listrik? Oh, gue ngerti. Jadi kita harus menunggu mati lampu 2 kali. Oke, gua malah mencari teman-teman kotak listriknya ya. Ternyata memang gua harus menunggu warnet gua mati lampu terlebih dahulu 2 kali, baru gua bisa memperkerjakan dia. I see. Oke. Udah, ngerti guys. Nah, ada yang lari tuh. Enak aja loh, lari-lari sembarangan kamu ya. Bayar, buset 1000 guys. Ambil dulu deh piggyback gua nih. Lumayan guys. Cuan. 26, 28 maksudnya. Wah, itu dia ya guys. Kerja keras membuahkan hasil. Walaupun warnet kita belum maksimal ya teman-teman, tetapi uangnya yang masuk sudah mantap sekali. Hihi. Aku tidur terlebih dahulu supaya nanti ada satpam lagi, premannya yang spawn lagi ya. Yuk. Sekali lagi. Oke, kita coba ambil pentungan. Gue tahu tadi dapat achievement apa? Oh, rating kita sudah naik lagi loh. Premannya nggak ada. Ya, premannya nggak ada teman-teman. Aduh, ada yang lari lagi tadi tuh. Ya, premannya nggak ada teman-teman. Aduh, gue lupa lagi. Di sini kan kita harus beres-beres juga ya. Aduh. Didorong. Iya, aku lupa. Nggak ada NPC untuk beres-beres. Apalagi kita sudah ada lantai 2. Lantai 2 aja kotor gak? Semoga aja nggak ya teman-teman. Ribet nih kalau lantai 2-nya kotor nih. Oh no teman-teman. Oke, untung aja sapu saya sudah super duper cepat ini. Mantep dah. Mantap. Oke. Teman-teman, waduh banyak banget yang mau main VR. Oke, kita terima-terimain terlebih dahulu dah. Ya pak, sabar. Saya terima-terimain terlebih dahulu ya. Pelan-pelan. Nice. Pelan-pelan everybody. Nice. Tuh, fokus banget gue untuk ngeklik-ngeklikin ya. Ini kayak gue lagi bermain, apa namanya, M-Labs. Aduh, tapi kadang-kadang masih miss sih. Gimana nih main FPS nih Miaok kalau masih miss nih? Iya nih. Udah lama banget teman-teman. Aku kangen sekali ya main tembak-tembakan nih. Pengen main Call of Duty. Tapi belum ada game baru Call of Duty-nya. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Dan kayaknya guys, waktu kita juga sudah mau 50 menit ya. Ini udah 40 menitan. Kayaknya bentar lagi gue harus akhirin videonya. Tetapi kita review dulu ya quest-quest kita terlebih dahulu. Jadi so far kalau kalian lihat di sini kita harus mengalahkan 5 preman ya yang harus gue selesain. Terus yang ini perbaikin kotak listrik 2. Jadi gue harus perbaikin sendiri ya teman-teman. Ini Napos akan datang tapi nanti teman-teman. Kalau ini udah kelar jadi dia udah kerja sama kita. Nah untuk relationship itu yang ini masih ongoing. Yang ini teman-teman kita harus menunggu mati lampu 2 kali baru bisa progress. Yang dimana kayaknya langka sekali ya teman-teman mati lampu. Nanti gua akan coba untuk tunggu aja siapa tahu dia mati lampu. Jadi gua bisa menyelesaikan quest yang ini. Dan juga nanti quest yang si satpam ini yaitu memukul preman 3 lagi ya teman-teman. Gua kirain dengan gua tidur langsung muncul, ternyata tidak. Oke, terakhir deh teman-teman. Supaya nggak nanggung, gua akan coba selesain questnya si NPC yang ada di sini. Biar semuanya kita sudah rasakan ya teman-teman untuk quest-questnya. Rotom. Nah, itu dia. Yo, what's up, Kak? Mau beli motor ya, Kak? Wah, gue baru tahu, guys. Tangannya dia terbuat dari robot. Mau dong, lihat dulu. Oke, Kak. Oh, yeah. Gimana manners gue? Kenalin, gue Rotom. Pemilik bengkel terkenal di kota Warnet. By the way, gue ada motor baru nih. Literally, motornya tuh bagus banget. Motor apa tuh? Namanya motor Vespaine dan juga Trail. Kalau mau lu pake, lu pasti cool banget. Berapa? Eits, rahasia dong. Kalau mau tahu, help gua dulu ya. Waduh. Gua mau nongski bareng friends ke coffee shop baru gitu. Tapi gue bokeh nih. So pinjem gue dulu, duit dulu gitu. Wah. Semua orang di sini kenapa pada pinjem duit mulu sih, teman-teman? Aneh deh. Yo, thank you so much yo, Kak. Ini, Kak, gue perlu help lagi nih. Bensin gue somehow kurang laku padahal gue mau nambah stok baru. Literally stok bensin gue banyak banget nih, jadi numpuk banyak gitu. So please borong sisa bensin gue ya, Kak. Udah minta duit, sekarang bensin. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, salah! Ini botol bensin. Eh, yang ini kan? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bang, gue salah beli. Apa tuh? Eh, itu suara apa guys? Kok kayak gue mendengarkan ada suara? Ya ampun, semuanya pada kabur teman-teman. Eh, belum pada bayar. Kenapa kabur? Kenapa kabur guys? Servis menyala. Kenapa kabur guys? Kenapa mereka kabur? Tunggu dulu. Kenapa mereka kabur? Tell me. Kayaknya ada genderuwo deh teman-teman, makanya mereka semua kabur. Tidak, bisnisku. Oh, ini udah penuh, ambil. Nah, kenapa mereka pergi teman-teman? Bisnisku jadi bangkrut kembali. Aku harus pencet-pencet lagi, itu kan capek ya, pencet satu-satu ya. Bener. Tadi gue dengar soalnya, wow, suaranya kayak begitu, kayak serem banget. Makanya gue langsung tiba-tiba pulang. Dan kalian lihat tuh, banyak sekali yang ketakutan ya. Sayangnya, setiap kali gue bermain game satu ini gak sempet kasih lihat kalian gitu loh. Gue pernah lihat sekali sih, cuma sekali doang guys. Sekali doang melihatnya. Oke, kita kembali lagi. Harus terima-terimain lagi. Harus nungguin lagi. Tetapi kalian lihat guys, dengan warnet gue yang sesederhana itu aja, duit gue langsung bertambah di 171. Jadi cepet banget sekarang duit gue. Eh, bensinnya udah pak. Ya, terus? Kok? Tunggu dulu teman-teman. Bensin udah gue beli, kenapa gue nggak bisa lapor ke dia? Kok gini? Yah, gimana dong guys? Tingkatkan, oh bisa ditingkatkan, panggil motor. Ya, penonton kecewa nih teman-teman. Questnya gimana nih? Questnya nge-stuck ya? Oke, bentar. Gua terima-terimain dulu nih semua yang mau main di sini, baru gua nanti akan coba restart gamenya ya. Bentar. Nanggung soalnya teman-teman. Waduh. Udah mau 50 menit lagi. Eh, salah. Billing. Oke, terima-terimain dulu. Aduh, ini kalau ada accept all, indahnya duniaku ini, aduh. Accept all gitu. Aduh. Ayo dong, ada accept all gitu, biar enak gitu loh cari duit sambil sistemnya otomatis. Developer, ayo dong. Udah nih, grindingnya udah nih. Sisanya nih tinggal menikmati gitu loh. Kapan nih kita bisa menikmati nih accept all nih? Sebuah request ya dari MiawAug. Aduh. Request atau maksa kamu Miaok? Ya semi-semi sih, maksa kalau boleh. Oke teman-temanku sekalian, kayaknya abis ini gue akan coba restart terlebih dahulu gamenya. Siapa tahu aja questnya itu emang ngebug ya. Sebentar. Ini udah kelar semuanya. Oke, mantap. Udah, gue simpen terlebih dahulu. Mana simpan? Oke, ke menu halaman utama. Semoga aja bisa ya. Sambil gue mau ngecek apakah premannya nge-spawn lagi atau enggak. Semoga aja nge-spawn lagi. Please. Oke, mantep. Billingnya masih pada penuh semuanya. Wis, mantep banget. Terus preman. Kita cek preman dulu ya teman-teman. Ada nggak nih preman nih? Kalau ada, enak nih. Kita bisa nyicil. Yah, premannya nggak ada teman-teman. Gimana dong? Apa triggernya untuk munculin preman tersebut ya? Itu dia tuh. Aku pun tidak tahu teman-teman. Tidak apa-apa. Apakah bisa? Nah, jadi harus restart dulu. What? Restart dulu teman-teman. Nah, thank you so much ya kak. Next, gue pengen modif motor gue nih biar kelihatan lebih cool gitu. You know kan ya. So, please cariin jangkar perak ya kak. Jangkar perak? Mana gue punya? Udah gue jual semua. Gue mana tahu ya kalau ada quest untuk jangkar perak. Gue harus mancing lagi teman-teman. Padahal kemarin kalau nggak salah gue dapet jangkar perak ya. Cuma udah gue jual guys. Lain kali kalau gue dapat item gue simpen di rumah deh. Gue timbun semuanya ya. Ya udah sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi PR gue seperti yang kalian lihat. Yang pertama itu adalah mengalahkan preman. Masih ada 3 lagi. Ini kotak listrik ya. Gue nggak tahu kapan akan mati lampu lagi di teman-teman. Habis itu yang di sini gua harus ngelayanin 200. Yang ini nih sebenarnya gua tunggu-tunggu tuh guys. Karena kalau misalnya kita berhasil nyelesain quest yang ini, kayaknya nanti dia akan request gua itu harus sewain berapa banyak VR. Itu tuh yang bikin lama banget. Kalau yang ini gua harus cari perak, jangkar perak, harus mancing-mancing dulu ya teman-teman, 2 biji. Ya wes lah kalau begitu, tidak apa-apa. Progres kita udah mantapnya minta ampun. Duit kita juga udah cepat banget nih teman-teman, mantap. Terus rating kita tadi udah bertambah. Jadi ada Sultan, let's go. Bentar lagi juga ini bisa nambah jadi penuh ya. Terus apalagi teman-teman yang belum gua upgrade nih, bentar gua cek-cek. Maksimal semua sih, udah aman semuanya guys. Ya ini juga udah maksimal aman. Tuh udah semuanya. Oh iya, tas gua ya, guys. Tapi nanti aja kali ya. Nih, masih ada di sini satu. Kalau nggak salah, tas tuh 130. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman. Namanya kita menikmati hasil jeripaya kita itu ya. Woo, inventory aku bertambah lagi. Let's go. Aduh. Nanti ini bensin buat apa lagi, udah beli banyak begini, guys. Ya udah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Warnet Life kedua yang satu ini. Dan seperti yang kalian lihat, progres kita nanti bersambung di next video ya. Karena ya seperti yang kalian lihat, quest-quest ini tidak secepat itu kita bisa selesaikan. Untuk menunggu mati lampu, untuk menunggu preman datang. Nah apalagi nih kayak begini-begini nih, bayar. Dan habis itu gue juga harus menunggu orang-orang yang memakai ini nih, handphone dan juga VR nantinya ya teman-teman. Masih lama sih kayaknya. Ya, thank you so much buat kalian semua yang masih setia nontonin game yang satu ini. Kita tunggu teman-teman updatean seru yang lainnya lagi di Warnet Life kedua ini. Dan ya, thank you so much. Kita akan bertemu lagi di next video. Arigato gozaimashita teman-temanku sekalian ya. Thank you so much. Bye-bye.